الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله عدد نعم الله وإقباله اللهم أكرمنا بنور الفهم وأخرجنا من ظلمات الوهم وافتح لنا أبواب رحمتك وانشر علينا حكمتك يا أرحم الراحمين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم هداية للصواب أما بعد الفاتحة إلى حضرة النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ثم إلى جميع إخوانه من الأنبياء والمرسلين وإلى جميع عباده الطيبين الطاهرين وأزواجه أمهات المؤمنين وإلى جميع الصحابة والتابعين والأولياء المتقين والعلماء المصطفين من الفقهاء والمحدثين والمفسرين وصاحب الكتاب بلوغ المرام والإمام ابن حجر العسقلاني أن الله يتغشى برحمة المغفرة وأن الله يعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم وبركاتهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة هدية لهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين بسم الله الرحمن الرحيم قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين امين وعن عائشة دندري ستي عائشة رضي mudah-mudahan meridhai siapa Allah Allah anha dari Siti Aisyah. Qalat berkata siapa Aisyah. Awaluma bermula awalnya sa awaluma bermula awalnya. Paling awalnya sesuatu. Awaluma bermula paling awalnya sesuatu furidot yang diwajibkan. Apa salatu salat itu rakaataini dua rakaat. Pertama salat itu yang diwajibkan dua rakaat selain daripada salat maghrib. Salat maghrib itu awal diwajibkan sudah langsung tiga rakaat. Fa'uqirat maka ditetapkan apa salatus safari salat safar. Fa'uqirat maka ditetapkan apa salatus safari salat safar. Wa utimmat dan disempurnakan apa salatul hadari salat hadir apa salatul hadari salat hadir muttafaqun disepakati alaihi atas hadis
وللبخاري دان الدبكي من بخاري. ثم هاجر kemudian hijrah siapa Nabi? ثم هاجر kemudian hijrah siapa Nabi? Fafuridat maka diwajibkan apa salat? Arba'an akan empat. Wa uqirradan ditetapkan apa salatus safari salatnya musafir. Wa uqirradan ditetapkan apa salatus safari salatnya musafir. Alal awali atas kewajiban yang awal. Alal awali atas kewajiban yang awal. Zada menambahkan siapa Ahmad, Imam Ahmad. Ilal maghriba kecuali salat maghrib. Fa innaha maka sesungguhnya salat maghrib. Fa innaha maka sesungguhnya salat maghrib itu witrun nahari, witirnya salat siang. Itu witrun nahari, witirnya salat siang. Wa illa subha dan kecuali salat subuh. Wa illa subha dan kecuali salat subuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bahwa dari hadisnya Siti Aisyah ini kita bisa baca bahwa asal semua sholat selain maghrib adalah dua rakaat. Zuhur, asar, isya, tiga sholat ini asalnya sebelum hijrah adalah dua rakaat. Menjadi empat rakaat dalam riwayat Siti Aisyah ini adalah setelah hijrah. Salat maghrib tiga rakaat memang sejak awal diwajibkan sudah tiga rakaat. Kenapa tetap tiga rakaat dan kenapa diwajibkannya dari awal sudah tiga rakaat? Menurut pendapatnya Imam Ahmad bin Hanbal adalah karena maghrib itu adalah witirnya salat-salat siang. Kalau witirnya salat malam itu adalah menjelang subuh. Atau di awalul lail seperti yang kemarin kita bahas. Sedangkan witrun nahar itu adalah salat maghrib. Kenapa sholat subuh tidak diwajibkan menjadi empat rakaat? Alasannya adalah fa innaha tutawwal fiha al-qira'ah. Karena di dalam sholat subuh itu yang dianjurkan adalah panjangnya bacaan. Sementara di dalam sholat selain itu, duhur, asar, dan isya, tidak dianjurkan surat yang terlalu panjang. Sementara di dalam subuh yang diminta adalah bacaan yang panjang, sehingga rokaatnya tidak ditambah. Selain menjelaskan tentang hal ini, para ulama ahli hadis mengatakan bahwa hadis ini seolah-olah menyebutkan bahwa mengqasar salat bagi musafir hukumnya adalah wajib
Ya. Jadi hadis ini ada dua hal. Yang pertama mengenai kenapa riwayat sejarah sholat itu kok rakaatnya ada yang dua, ada yang tiga, dan ada yang empat. Yang dua yaitu sholat subuh karena dianjurkan panjang dari sisi bacaan, bukan banyaknya rakaat. Sholat maghrib sejak awal diwajibkan tiga karena menjadi witirnya sholat siang, sholat-sholat siang. Sedangkan isya, asar, duhur, dan asar itu memang asalnya dua, dijadikan menjadi empat, sempurna empat rakaat ketika hijrah. Itu yang pertama. Yang kedua, bahwa hadis ini di dalamnya ketika disebutkan sebagai fa'uqirrat salatus safar, maka dijadikan sebagai sholatnya musafir yang dua rakaat itu, seolah-olah menunjukkan bahwa qasar sholat bagi musafir itu hukumnya adalah wajib. Ya, hukumnya adalah wajib. Seperti yang kemarin saya jelaskan, bahwa sebagian madhab, yaitu madhabnya Imam Abu Hanifah, yang berpendapat bahwa mengqasar sholat itu hukumnya wajib. Ana wa an Aisyah, dan dari Siti Aisyah. Wa an Aisyah, dan dari Siti Aisyah radhiyallahu, mudah-mudahan meridhai siapa Allahu Allah. Anha, dari Siti Aisyah. Anna nabiyya, sesungguhnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam itu karena ada siapa baginda Nabi. Itu karena ada siapa baginda Nabi. Itu yang kesuruh mengkosor siapa Nabi. Bersafari di dalam perjalanan. Bersafari di dalam perjalanan. Wayutimu, dan menyempurnakan siapa baginda Nabi. Wayasumu, dan berpuasa siapa baginda Nabi. Wayuftiru, dan berbuka siapa baginda Nabi. Rawahu, meriwayatkan akan hadis siapa Daruqutni, Imam Daruqutni. Siapa Daruqutni, Imam Daruqutni. Warwatuhu, dan bermula perawi-perawinya hadis. Warwatuhu, dan bermula perawi-perawinya hadis itu siqatun, bisa dipercaya. Itu thiqatun, bisa dipercaya. Ila annahu, kecuali sesungguhnya hadis itu ma'lulun, hadis ma'lul. Itu ma'lulun, hadis ma'lul. Wal mahfudhu, dan bermula yang dijaga. An Aisyah, dari Siti Aisyah. An Aisyah, dari Siti Aisyah. An Aisyah, dari Siti Aisyah. Min fi'liha, dari mengerjakannya salat. Wa qalat, dan berkata siapa Aisyah.
min fi'liha dari mengerjakannya salat. Wa qala dan berkata siapa Aisyah annahu sesungguhnya annahu sesungguhnya qasar itulah ya syukur tidak memberatkan. Apa qasar alaiya atas aku? Akhrajahu mengeluarkan akan hadis siapa Al Baihaqi, Imam Baihaqi. Kalau hadis yang pertama berkaitan dengan ditetapkannya dua rakaat sebagai salatnya musafir, disimpulkan bahwa hadis tersebut seolah-olah menjadi dasar bahwa qasar itu wajib. Sementara di dalam hadis yang kedua dijelaskan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu kalau dalam keadaan musafir ya yaqsuru wa yutimmu, kadang-kadang mengqasar, kadang-kadang tidak mengqasar. Artinya salatnya sempurna. Berarti qasar itu tidak wajib. Wa yasumu wa yuftiru. Kadang-kadang ketika musafir itu puasa, kadang-kadang tidak. Artinya bahwa mengambil rukhsah di dalam keadaan musafir itu bukanlah sesuatu hal yang wajib. Akan tetapi menjadi sesuatu yang boleh dijadikan pilihan. Mengqasar boleh, tidak mengqasar pun juga. Wa'an ibn Umar, dan dari sahabat Abdullah bin Umar. Qala berkata siapa ibn Umar? Qala bersabda siapa Rasulullah? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inna Allah, sesungguhnya Allah Ta'ala yang maha tinggi, siapa Allah? Inna Allah, sesungguhnya Allah Ta'ala yang maha tinggi, siapa Allah? Itu yuhibbu, senang siapa Allah? Itu yuhibbu, senang siapa Allah? Antukta, akan hendaknya didatangi apa rukhsuhu, rukhsahnya Allah. Apa rukhsuhu, rukhsahnya Allah. Kama yakrahu, sebagaimana tidak senang, sebagaimana benci. Siapa Allah? Kama yakrahu, sebagaimana benci siapa Allah? Antukta, akan hendaknya didatangi apa maksiatuhu, kemaksiatan kepada Allah. Rawahu, meriwayatkan akan hadis siapa Ahmad, Imam Ahmad. Wasahahahu, dan mensahihkan akan hadis. Wasahahahu, dan mensahihkan akan hadis. Siapa Ibnu Khuzaimah? Ibnu Khuzaimah wa Ibnu Hibban, dan Imam Ibnu Hibban. Wa Ibnu Hibban, dan Imam Ibnu Hibban.
وابن حبان دان امام ابن حبان وفي riwayatin dan itu di dalam riwayat yang lain. Wafi riwayatin dan itu di dalam riwayat yang lain. Kama yuhibbu, sebagaimana senang siapa Allah. Kama yuhibbu, sebagaimana senang siapa Allah. Antuk takkan hendaknya didatangi. Antuk takkan hendaknya didatangi apa azaimuhu. Azimah, azimahnya Allah. Apa azaimuhu, azimah-azimahnya Allah. Jadi hadis ini menjelaskan di antara dua hadis yang pertama dan yang kedua. Hadis yang pertama disimpulkan bahwa qasar itu wajib. Hadis yang kedua menerangkan bahwa kadang-kadang mengqasar, kadang-kadang salat. Hadis yang ketiga ini memberikan solusi kepada kita. Kalau kita melihat situasi seperti ini, mana yang afdol? Apakah mengqasar ataukah tidak? Maka jika melihat hadis ini, menunjukkan bahwa ketika seseorang dalam keadaan musafir, mengqasar sholat itu lebih afdol daripada tidak mengqasar sholat. Sekali lagi, ketika seseorang dalam keadaan musafir dan musafirnya itu panjang, mengqasar sholat lebih afdol daripada tidak mengqasar sholat. Jadi rukhsah itu artinya keringanan, azimah atau azaim itu artinya hukum-hukum yang asal. Kalau asalnya 4 rakaat itu namanya azimah. Kalau 2 rakaat karena sebabnya qasar atau musafir itu adalah namanya rukhsah. Prinsipnya yang paling utama adalah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepada kita tentang qasar dan rukhsah ini bahwa Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan-kemudahan kepada kita sebagai hamba-Nya dalam menjalankan ibadah. Dalam Al-Qur'an disebutkan yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah menginginkan kemudahan-kemudahan, bukan kesulitan-kesulitan yang diinginkan agar hamba-Nya tidak berat dalam menjalankan ibadah. Karena itulah maka di sini menjadi penting buat kita untuk memahami sehingga ketika suatu saat kita dalam keadaan musafir, mantap batin kita ketika memutuskan apakah akan melaksanakan sholat dengan cara qasar ataukah dengan cara yang sempurna. Mudah-mudahan anak-anakku semua menjadi orang-orang yang salih dan salihah, jadi orang-orang yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dalam hidupnya, diselamatkan minat dunia ila yaumil akhirah. Bismillahirrahmanirrahim. وعن عائشة رضي الله عنها قالت أول ما فرضت الصلاة ركعتين فرضت صلاة السفر وأتمت صلاة الحضر متفق عليه البخاري هاجر ففرضت أربعا وأقرت صلاة السفر على الأول دعا
أحمد إلا المغرب إنها وتر النهار وإلا الصبح وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقصر في السفر ويتم ويصوم ويفطر رواه الدارقطني ورواته ثقات إلا أنه معلول والمحفوظ عن عائشة من فعلها وقالت إنه لا يشق علي أخرجه البيهقي وعن ابن عمر رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى يحب أن يؤتى رخصه أن تؤتى معصيته رواه أحمد وصححه ابن خزيمة وابن حبان وفي رواية كما يحب أن تؤتى عزائمه Grau jamatan. Wallahu a'lam bissawab. Thank you.
صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين إلى اللقاء مع السلامة الله الموفق إلى أقوام الطريق السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عليكم السلام ورحمة الله وبركاته